Oke guys, hari ini aku udah sampai di It's Her Day. Nah, di It's Her Day ini ada jajaran X of My Food. Ini tempatnya ada di XBSD, cuman sampai besok aja, banyak banget. Ah, aku belum makan. Makan apa ya hari ini ya? Makan. Aku belum. Bakso. Duh, enak lagi dingin-dingin lagi. Di XBSD tuh dingin. Jadi kita makan bakso kali enggak? Mau bakso dong, Mas. Baksonya ada bakso apa aja? Ada bakso keju enggak? Enggak ada. Bakso Malang. Saya mau bakso Malang. Ada siomay. Oh, ini kan kesukaannya Rafathar, Anti N. Halo. Nanti aku mau bawa pulang buat Rafathar. Halo. Apa ini Komebitsu? Makanan apa ini? Halo. Nasi Bogana. Waduh, enak juga nih. Ada nasi gudeg. Aku mau nasi gudeg. Aku mau nasi gudeg. Boleh. Kamu mau kan? Ada nasi gudeg, ada Bali, nasi gudeg, mas lagi. Aku mau nasi gudeg. Nasi gudeg aja. Nanti diambil ya. Boleh. Ya udah. Ya dipisah aja ya. Thank you. Aku mau telur gulung. Aku udah lama banget gak makan telur gulung. Mau telur gulung dong? awas jatuh mbak. Yang biasa aja. Yang original. Iya, yang original. Ini biasa selalu ada kalau. Ini tuh selalu ada, tapi aku makannya mau telur gulung. Laper banget. Berapa mau kan? Kasih, Mas. Lagi dong, tambahin lagi itunya. Oke, makasih. Udah cukup. Makan telur gulung sambil ngeliat-liat. Kayaknya jadi dingin. Yang enak. Mau nanti ya? Es jeruk mau. Nanti ya? Ya. Ini ke siapa dong? Es jeruk ada dua loh. Nanteng jodoh. Oh tuh ada seblak. Oh ada geprek bensu. Aku udah lama deh gak makan pedes-pedes gitu. Mau ah. Mau yang biasa yang dipotong-potong aja nih ayamnya. Udah dipotong-potong. Es goyang. Nanti kalau es-es nanti aja kali ya. Belakangan. Kebab mozzarella. Ada kue-kue juga. Nanti mau ah, tapi nanti terakhir aku mau makan yang asin-asin dulu. Oh ada nasi pedas Bali ya ini kayaknya. Oyster omelette, hot dog king, lauk rumah, ini kayak makanan jajanan-jajanan rumah gitu juga. Mentai-mentai itu banyak banget. Aku mau bakso goreng. Aku udah sambil muter 5 biji lah ini telur. Mama Roswe jeruk enak. Oh, ada steaknya Jody. Es teh. Udah ya udah kita. Oh, belum. Masih banyak. Ada berapa tenan sih teh? 60. 60, Beb. Banyak banget. Jajaran banyak. Oh my god, banyak. Banyak iya. Ini kan udah di action jadi semuanya bareng-bareng. Tahu peletok tuh apa sih? Aku penasaran. Mau ya? Tahu peletok mau. Tahu peletok. Ada bakso cuanki gila semuanya pengen dimakan. Aku tuh kalau kayak gini tuh suka bingung karena pengen ngabisin semua kalau orang yang enak tapi nggak bisa kan, nggak boleh kan. Nah, jadi cuma cobain doang. Ada minuman juga banyak banget. Ada rice bowl juga. Oke lah, udah kita makan lah, udah yuk abis. Ini udah 5, gue takut bisulan aja. Guys, kita cobain ini bakso. Ini bakso rusuk Solo 39. Ada bakwanya ya. Kamu mau kan kawan? Mau, Mbak. Pasti makan gak habis. Kuahnya enak banget.
Ih, dingin-dingin di sini sih enak banget. Lagi dingin-dingin kayak gini, endul. Ini isinya apa ya? Nggak tahu nih guys. Enaknya tuh di sini, tempatnya tuh bener-bener gede, jadinya dingin. Aduh, terima kasih, bener banget. Aku tuh kalau makan tuh harus pakai sambal dan kecap, tahu aja. Biar mantep. Baru ini lebih mantep lagi. Alat berdatangan guys. Ini bahasanya juga enak banget. Gue ini sambalnya enak banget deh. Oh iya, sambalnya ada bawangnya. Enak. Ini es jeruk. Nah ini udah. Ini masih banyak, jadi aku tuh gak boleh terlalu, perut aku kan kasihan loh nanti. Takut meledak kalau terlalu banyak. Jadi kita coba-coba. Bukan gak enak ya, tapi gak mungkin aku menghabiskan semuanya. Ini jodoh di tanganmu. Bagian penghabisan. Segar banget. Aku. Tuh. Oper lambung. Iya. Ini enak banget, segar. Wow, gorengan-gorengan teh. Siapa yang di sini nggak suka bakso goreng? Nggak ada kayaknya ya. Enak banget. Apalagi orang Sunda, aci-aci ya, bahagia. Enak banget. Ini Pak, enak banget juga. Sambalnya beda ya? Enak ya? Ini agak ya terus nanti. Oke. Di luarnya kriuk tapi dalamnya tuh enggak padat jadi nyoy. Nasi ini lauk rumah. Nasi-nasian guys. Ada cumi, ada apa nih? Enak. Ini nasi orek tempe sama cumi. Coba. Ini cuminya cumi asin gitu ya. Pakai sayur ikan tempe. Parah. Ini bukan yang gak enak ya, soalnya kan aku, perut aku cuma satu loh. Jadi aku harus cobain semuanya. Cuanki pangeran. Bedanya cuanki sama tahu Malang, bakso Malang apa sih? Ada yang tahu gak? Komen di bawah. Cuman isiannya aja ya. Tunggu, ini panas banget masih ngebul. Tapi tunggu, ini masih panas banget. Gimana kalau kita cobain ini? Aku penasaran, ini katanya namanya tahu peletok. Bedanya apa sih sama tahu biasa? Dia tahunya kribo gini ya. Tuh. Wow. Banyak acinya. Ini enak banget. Guys, ini acinya melimpah ruah. Endo. Ini bagian acinya dua bab. Apa? Oh, iya, menurut aku juga enak. Kulit ayam. Kulit ayam pakai sambal. Oh, makan ya, ini sambalnya geprek bensu tuh emang. Antara malu-malu. Aku juara. Bodoh amat lah. Menurut aku sambalnya geprek bensu tuh salah satu yang terbaik. Nah kalau cuanki tuh biasanya aku tuh suka gorengan-gorengannya. Guys, sabar. Dimulai dimakan. Ini enak banget, ini juga enak banget. Cuanki tapi kalau ini bukan bakso Malang. Udah yang tadi diinginkan. Ya Allah, gedenya. Dia agak kayak mirip nasi liwet juga ya. Soalnya dia ada kayak putih-putihnya ini. Terus ini banyak banget sih. Ini ayamnya juga, ayamnya udah disuir jadi enak. Kreceknya juga gak yang terlalu gede banget. Kita coba ya. Gimana ini makannya, kok penuh banget. Ayamnya gak repot udah kayak gini-gini. Kreceknya enak banget, Mary. Kreceknya
krecek. Kreceknya enak banget. Sumpah. Ya, ini mah di jalan gue tidur sih. Kenapa? Ini bukan yang enak, selalu aku disekitin. Tapi perutnya terbatas. Semangat. Bantuin aku. Apa judulnya ini? Seblak, Mbak. Hah? Seblak. Seblak. Cuan ki lidah pangsit. Cuan ki lidah pangsit. Ada cireng. Ini isiannya gila sih. Ada telur mawar. Definisi aci semua. Kalau besok aku mau olahraga boleh lah makan ini ya. Tuh ini panas banget. Ini judulnya kelapa fresh yang kokonat. Semuanya juga yang kokonat asli. Udah manis guys. Mbak. Non-stop hits ya, dalam judul ya. Ini eliminasi dulu. Ini masih panas mau nyobain ini, tapi panas banget. Kita coba kuahnya dulu ya. Kuahnya kental guys. Kalau dari dicium baunya ini kayaknya gak terlalu banyak kencur. Aku tuh gak terlalu suka kencur. Tapi bingung nih, ada telurnya, ini semuanya ada. Makanya cuma boleh sesuap dua suap doang, kalau enggak akan ini biasanya. Yang sedih tuh kalau udah ketemu makanan tuh yang ternyata ini gue banget gitu. Jadi enggak bisa makan banyak-banyak. Iya. Ada, Pak. Ini enak juga Om Eri. Tapi ini enak. Soalnya ini enggak, aku suka karena enggak terlalu kencur. Aku tuh enggak suka apa seblak yang terlalu berasa kencur ya. Ini rasanya? Andul. Tapi aku sukanya yang si ini aja yang udah melengkoy gini. Jadi kayak mie ya. Enak banget. Tapi kita habisin protein telurnya. Tunggu. Ini enggak terlalu pedas tapi lama-lama di bibir melenghoy juga. Sengaja udah enggak dikasih nasi lagi. Karena tahu perut ini udah enggak sanggup. Enggak udah. Ini ayam gepuk Pak Gembus. Sama ini cuma denger doang tapi aku belum pernah cobain. Tapi bumbunya enak. Bumbu apanya? Sambel sambi kan enak. Harus pakai nasi ya? Enggak. Nasinya aku pakai yang udah dibakar aja. Yang ini. Nah itu nasinya. Mendingan yang ini sayang soalnya itu. Nasinya aja. Kita coba ya. Kita cari pasti bagian kulit ayam. Pasti. Mencari kulit ayam dan sambal. Enak ya? Sambalnya juga ngerasanya agak beda ya? Enggak kayak sambal geprek juga. Ayam udah, nasi udah. Oh my god. Aku kan suka banget mie. Jadi harus banget yang namanya selalu cobain aja. Mie ayam. Ini udah dibuka juga, Mbak. Wow. Ini enak banget. Mie kita. Kayaknya yang jualan botak deh. Bener. Kalau dilihat tuh kayak mie-nya kayak mie bersih gitu ya. Enak. Mie apa enak kayaknya? Daging apa ayam? Mie kita. Enak banget. Dia tuh mie-nya, aku suka mie yang asin, kalau asin asin banget gitu. Ini enak banget. Ini enak sekali dia. Somai. Penasaran si ini si pangsitnya kayak apa bening banget gitu. Pangsitnya kayak bening banget dalamnya sampai kelihatan.
tapi mie-nya benar-benar berasa banget. I like. Jamurnya banyak, ayamnya banyak. Ini tuh tipenya mie-nya kayak kami Cina gitu ya. Apa sih mie apa ya kayak gini mie? Enak ya. Bukan kayak mie Yamin gitu, bukan ya, kayak mie Cina gitu ya. Ini kerupuk apa apa sih? Kayak iya kayak bakwan gitu, Mbak. Enak banget. Enak banget. Apa? Bakso. Bukan. Itu pasti Rayanda suka banget. Rafata Rayanda pasti suka banget. Sama ini, harus coba ini, nih ayamnya enak. Beneran? Ayam. Ini ayam, demi Allah. Saya bohong. What next? Ayamnya. Sama lagi. Somai, dimsum. Ya, perut gua kayaknya cerok gua mau menangis. Cobain mie-nya. Menurut aku sih enak banget. Kayaknya kayaknya asin-asin satu lagi aja, abis itu kayaknya harusnya manis deh. Aku kayaknya perut aku deh. Somai. Ini ada dua somai. Sama Lilo. Ada somai Lilo sama somai. You pick. Dia sama kayaknya dua-duanya kayak somai kampung gitu ya. Kita coba sahap-hap aja gimana? Karena perut aku kayaknya udah. Dan hari ini judulnya aci semua. Tepung. Enak banget tapi. Bumbunya enak banget. Kita coba yang ini. Kalau yang ini bumbunya lebih pekat. Coba ini loh, si somai Lilo. Panas-panas, minumnya dingin. Mantul loh. Bumbunya enak banget juga. Ini dua-duanya kayak somai kampung, tapi yang mantap. Yang ini adonannya lebih lembut, yang ini lebih keras. Jadi tergantung kalian sukanya mana. Gimana kalau kita manis-manis ya, Teh? Iya, boleh sekali ya. ini. Satu. Hah, gila, makannya gede banget. Ini apa ini? Ini lucu banget karena dia ada kayak apa permen-permennya gitu di atas ya? Sweet mango jelly. Tapi ngaduknya gimana? Oh, ini udah pakai ini nih. Ini ya, untung udah ada ininya. Kalau enggak kita minum dulu aja kali ya. Supaya biar Ganti. Oke, baik. Enak. Ini segar banget. Dia mangga tapi ada kayak milk, ada susu-susunya. Ada jelinya. Terus ada kelapa mudanya. Terus ada marshmallow. Ini enak nih, mango apa tuh, mango-mango sesuatu. Mangga, durian, pokoknya ada kebon-kebonnya dari sini semuanya. Kenapa enggak ada durian, kelapa. Tuh, lihat deh. Es durian pakai es krim. Puh. Dosa apa gue nih? Harus bakar lagi abis ini kita. Tutupnya di situ. Apa aja bagian ini kan? Pasti minta disisain gak yang ini? Lucu banget, ada brownies ya? Tapi dia pakai es krim warna biru. Kita cobain es krim birunya. Apakah rasa dari es krim biru ini? Bubblegum? Enggak, susu. Kayak sereal gitu. Tapi ada rasa durian ya, apa gara-gara aku habis durian. Terus dia ada kuenya di bawahnya. Ini apakah brownies ya? Jadi tuh rasanya kayak rasa susu gitu, enak deh. Ini dari Monokuro. Ini juga Monokuro tapi sepertinya. Lo mau makan nggak, Caca? Baca enak sini banget aja. Ada Bari juga. Mana mau makan nggak, Bari? Bari, Mas Bari. Ini makanan udah. Ini enak banget. Apa nih? Enak banget. Bagoja. Oh iya, tahu gue. Ini ada di. Kayak ini mie ayamnya juga enak banget. Ini biasa ada di. Enak banget. Ada di. Oh, gue suka beli dong. Tapi gue gak pernah makan yang ini. Enak banget, Bari. Iya kan, gue ini di. Gue di kapal biasanya. Ini enak banget. Apa ini? Ras 99. Apa sih, alpukat ya? Alpukat, kamu gue gak doyan alpukat. Oh, gue gak suka alpukat. Enak banget, enak parah itu. Paling best. Enak banget, parah. Gak udah nyoba apa aja. Gak berasa alpukatnya, sumpah. Tumpah gak berasa alpukatnya. Enak banget. Oke, guys, ini udah makanan di sini udah enak banget parah. Ada 60 tenan buat kalian semua yang masih mau datang ke sini masih bisa besok sampai hari Minggu tanggal 26 November di Ice BSD. It's her day. Jam 10 pagi sampai jam 9:30 malam.